Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini Ana ingin berbagi Bagaimana cara Menonaktifkan Untuk facebook yang kita punya Mengumpulkan data-data Pada saat kita menggunakan Handphone Dan kondisi online maupun offline Karena sangat berbahaya sekali Kalau kita mengumpulkan data-data yang kita pakai ya pada saat browsing di internet di Google Chrome and banking internet banking semua itu ke data semua oleh Facebook ya nah, bagaimana cara menonaktifkan nah klik yang bagian rumah itu ya pastikan sudah kondisi di home atau yang ada gambar rumah tersebut kemudian klik ini yang tiga ini perhatikan yang petunjuk tangan yang anda arahkan ya klik itu yang anda lingkarkan lalu diklik kemudian nah di sini kalau pakai bahasa Inggris lihat aja urutannya ada gambar gear dan di sini nih pengaturan ya pakai bahasa Inggris ya nanti di, dilihat aja urutannya ada di sini pengaturan ya diklik pengaturannya nah kemudian nah di sini ada pengaturan akun Keamanan security ya, nanti kalau yang pakai bahasa Inggris, tinggal digeser, terus ke bawah sampai ada tulisan ini. Informasi Facebook Anda, ini pakai bahasa Indonesia, jadi dilihat aja gambarnya ya, dilihat gambarnya di sini nih. Lihat gambarnya ada satu, dua, tiga, nah ini dia. Aktivitas di luar Facebook, diklik ya, diklik, yang ini nih, diklik. Kemudian lihat ini banyak nih yang data-data tuh. Kamu masuk yang pernah ini contoh akun Anna yang ana belum setting ya. Belum mana hapus. Jadi dihapus dulu riwayatnya ya, dihapus riwayatnya supaya datanya tidak dikumpulkan di Facebook. Ya klik yang bagian ini. Nah, klik hapus. Nah, ini untuk menghapus data-data selama kita memakai handphone dikumpulkan di Facebook ya dihapus saja khawatir nanti ada hacker nah di sini Anda tidak memiliki aktivitas tersedia untuk ditampilkan saat ini kalau sudah aman seperti ini kita nonaktifkan supaya Facebook tidak mengumpulkan data-data pada saat kita menggunakan handphone kita baik offline maupun online klik bagian yang ini ya tadi Anda ulangi klik yang ini kemudian klik terus ada pilihannya satu dua tiga yang ini nih yang gambar gear kelola aktivitas mendatang klik kemudian lihat dibaca nih dia kelola aktivitas aktivitas mendatang ya yang ini nih klik kemudian nah ini dia yang penting nih nah ini centang ini jangan sampai biru di nonaktifkan aktivitas mendatang di luar Facebook nih ya Gara-gara Facebook kita dicentang seperti ini, data-data kita dikumpulkan di dalam Facebook. Ini berbahaya, ya, privasi keamanan pribadi kita dikumpulkan oleh Facebook. Lalu, nonaktifkan, nonaktifkan, nah, klik ini, nonaktifkan, nah, seperti itu. Dah, selesai sampai berubah. Kegeser ke kiri dan warnanya tidak biru lagi. Centangnya cukup kembali, terus ya, kembali lagi, terus kembali dah selesai ya. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.